Jadi 28 kilo sekia. Jadi ikan baju tu anak. Anak. Dak ikan baju apa biar jalan. Nah, ha, leni luar pendek. Allah kau puang luar pendek. Kalau umur 50 kau puang luar pendek. Nah. Kita tengok gua ni. Sama tak perasaan? Nah. Apa umur 50 dah? Pakai luar pendek. Pakai t-shirt. Nah. Ha. Kalau kita tengok dia rasa kan? Dia jawab, pak cik. Gerang tak? Eh? Kalau tak gerang, mesti pucuk. Gerang tak? Eh? Kau puang. Gerang kita biasa pakai juga orang mau. Pakai baju jibat-jibat, jubah-jubah. Hari tu dia buat khas kan? Faham? Dia akan luar pendek. Mari dengan kita, pak cik. Dia panggil. Faham? Pak cik duduk tu. Ta-ta-ta-ta-ta. Faham? Tu umur 50. Dah leni beleru bila jalan. Umur 16, 17. Luar pendek. Peha putih-putih. Bukan duduk juru nungging pula ni. Fiksi. Ha ha tak. Nah. Dah kita ikut kat belakang kereta. Punggung je. Nyuk, 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 nyuk. Nano. Nak pergi surah, nak pergi patah. Nak pergi surah, nak pergi patah. Pening. Ha. Tu aku bapak tak sahur. Dah mu semua. Ah tu masalah Tuhan suruh tutup al-mar'atu auratun fa bisuha fi buyutiha. Perempuan itu banyaknya benda sulit pada tubuh badannya yang menarik rangsangan lelaki. Maka fa bisuha fi buyutiha. Sipang-sipanglah kalau tak ada kerja jangan duk tebo biar jalan gitu. Not too big, nampak biarlah sempurna. Neh. Ha. Dan memelihara hati daripada memikirkan akan rupa yang elok. Duduk koya. Dia jadi zina kemaluan. Tak zina dengan perempuan pun zina dengan tangan. Faham? Jadi punah jahanam. Nah, walaupun kita leni molek-molek ada tapi dah dulu kuat zina dengan tangan. Dosa tetap dosa. Nak? Ha. Tetap dicatat di dalam buku catatan amalan. La'anallahu man nakaha biyadihi. Sebut dalam kitab Al-Kabair Imam Zahabi riwayat satu hadis. Melaknat Allah Ta'ala mereka yang kahwin dengan tangannya sendiri. Nah, kalau jenis orang main Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, main tak dengan tangan? Tak lah. Nah, pasal apa benda tu jadi roh, hidup roh dia. Dah kita tang muka, tengok TV, tengok orang puang, dengar orang nyanyi, kelih orang puang. Orang kafir dia tahu kelemahan orang lelaki. Sebab tu orang puang dia ambil sebagai bahan iklan. Ni kafir yang tak ada agama. Kita terikut-ikut pula. Tengoklah TV yo mempamerkan orang puang sebagai bahan tontonan supaya program dia itu mendapat sambutan ramai. Kalau program tu orang lelaki saja tua-tua pula cakap ada orang nak tengok. Leni mani mari berdansa, mari bernyanyi, mari berjoget. Tandingan nyanyi orang puang, trainer garik, trainer tak sedar ke diri. Ada pula hak bela kata tak apa, tak salah. Ada ke ustazah bodoh. Padahal benda tu haram dengan ijma ulama. Naik atas petah tungging punggung tak orang pusing pulak. Nak. Ha. Haram lelek-lelek. Oi, tak apa, tak apa. Jaga semayang sudah ha. Aduh. Jadi dia pandai pada nabi dah pulak. Neh. Pandai pada ulama dah pulak. Dah kerajaan hak sesat dah. Rakyat pula hak kelabu kenala mata. Faham? Hak separuh bengong dah. Didedahkan, dihidangkan dengan program-program yang merosakkan minda. Habis bahan tanah duduk ngadak TV belaka. Hak tua nak mampu diwak kat program. Kilawang emas. Bagi yang nak masuk dalam lubang kubur. Bakat-bakat. Hak lama. Bukan bakat baru, bakat lama tu. Ah, umur 65 ke atas. Nak? Oh, tepik menolong. Joget juga. Neh, tak sedar ke diri. Jahatnya pemerintah. Nak, dia punah kot tu. Dah dibiarkan kedai-kedai judi dan arak merata rawa. Siapa orang boleh minum arak jadi mabuk api. Dirangka pula program-program di atas pegawai-pegawai TV itu. Di atas keluar negara. Ada pergi Perancis, ada pergi Moskow, ada pergi Belgium, ada pergi Amerika. Untuk tengok. Nak, mana-mana program-program realiti di luar negara. Untuk di copyright buat balik buat tempat kita. Nak. Ha. Dan ni dia panggil Islam liberal. Sesak dulu kini selama. Benda Islam liberal ambil benda-benda yang Tuhan marah ke Nabi marah ke, tapi kalau rakyat suka kita buat dalam negara kita. Dia panggil Islam liberal.
Konon-kononnya Islam sederhana. Bukan sederhana. Islam sesat dulu, kini dan selamanya. Nak? Eh? Ha. Dan memelihara perut daripada memakan yang syubhah. Kita berhenti kat tu. Kita sambung balik. Dan memelihara hati daripada memikir rupa yang elok.